Apa khabar kawan-kawan semua? Hari ini kita nak buat review sikit lah pasal dua bilah pisau ni. Ini daripada Ontario, Red Model 1, Indy 2 Steel. Yang besar ni abang dia. Dan yang comel, yang kecil ni, dia Ontario Model 2, Indy 2 Steel. Aku dah pakai ni R2D2 ni dah setahun dah. Yalah, buat potong-potong plastik keropok, buat potong-potong buah, buat iris-iris bawang. Sedap di tangan. Boleh pakai finger jaw dia, boleh cekik dia kalau aku nak buat ukiran apa jenis lah kan. Memang sedap di tangan lah dia punya ergonomics tu kan? Bandingkan dengan yang abang dia yang besar tu, feel dia sama, cuma dia agak berat sedikit. Tapi bukanlah dia berat macam mana, berat tak berat sangat lah. Kalau kita lelet dia kat kucik seluar kita tu, bukanlah seluar kita sampai melondek ke bawah gitu kan. Jadi kalau nak buat pergi camping, nak buat potong-potong kayu, bolehlah pakai Red Model 1 Indy 2 Steel. Tapi kalau nak tahu berat dia macam mana, mari kita tengok kat dalam scale. Okay, mari kita tengok yang kecil ni berat dia berapa dan yang besar beratnya berapa. Yang comel cuma berapa tu, 79 gram sahaja, bukanlah berat sangat. Yang abang dia 139, almost double lah. Tapi ingat dia tak berat, tapi rasa besar sikit kat tangan tu. Dua-dua gunakan D2 steel. Bagi yang arif pasal steel ni kan, D2 ni dia boleh tahan tajam agak lama sedikit sebab dia punya chromium level tu sampai 12%. Kalau dia 13% dah jadi stainless steel. Ingat ni bukan stainless steel. Dia cuma besi D2 saja. Memang kalau nak asah dia memang ada sikit parah lah. Dua-dua bilah ni gunakan liner lock. Dia punya pelapik tu kat dalam tu gunakan stainless steel kan? Dan dia punya handle nylon, bukan G10. Jadi rasalah plastik sikit lah. Harga pun berpatutan, mesra pelanggan lah katanya. Kalau mampu, bolehlah dua-dua. Kalau awak tanya saya yang mana saya recommend, saya rasa awak belilah ni R2D2 yang si comel ni. Yang si comel ni agak kegunaan lebih lah, boleh gunakan macam-macam. Dan yang besar tu R1 Indy 2 kalau nak buat camping kan, memang sesuai lah buat kayu. Tapi ingat, ini bukan tapak, janganlah ketuk dia kan, patah bersepai nanti tu. Oi kan, jadi nak buat potong-potong, nak buat hiris-hiris, boleh lah. Dua-dua pisau ni pun boleh kan. Tapi kalau nak lebih jantan kan, awak belilah yang R1 Indy 2 steel. Kalau nak yang nak comel, ni dia R2D2. Okey, sekian, terima kasih dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bismillah.